Jadi teman-teman kalau mau makan sate di rumah makan sederhana ini juga nyediain. Besar-besar. Satenya juga lumayan, besar-besar nih. Tuh lihat. Besar-besar kan satenya. Tuh. Yuk makan dulu guys. Lumayan. Nah ini dia teman-teman, ini rumah makan sederhana adanya di IC7. Nah, kali ini kita mau makan di dalamnya nih. Ayo kita lihat dalamnya seperti apa. Sadiq, kabel hak. Nah ini dia, ini rumah makan sederhana. Sederhana. Masih pagi Kang, Kang? Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Sehat ya? Nah, ini warungnya seperti ini guys. Nah, ini dia. Nah, ini lauk-lauknya nih. Ini ada pare, ada kentang, ada mie. Nah ini teman-teman, ini di sini menunya ya, ada mie, ini mie-nya ini, ada kentang. Ya kalau masih pagi gini perlu matang nih, jadi masih banyak. Nah ini pare nih, ini pare, ini ayamnya. Nah ini orek nih, ini orek tempenya nih. Ini orek tempe ini enak banget ini. Pedes ini enak banget ini. Ini ada telur nih ya. Inilah menu-menunya ya. Rumah makan Indonesia sederhana adanya di IC7. Jangan lupa ya selalu mampir ke sini. Sate juga ada ya? Ada. Nah, ini ada ikan kembung, ada terong. Ada rendang. Ini rendang juga ada nih kalau yang suka rendang. Ah, ini rendang. Rendang ini berapa ya kalau mau beli ya? Satu porsi. Satu porsi yang kecil 6 real, kalau yang gede 11 real. 11 real ya. Ini rendang kalau mau beli satu porsi 6 real yang kecil. Kalau yang besarnya 11 real. Nah, ini ikannya juga ada nih. Ikan mujair. Ikan mujair. Ini berapa nih, Kang? Itu satunya 15 real. Nah, ini 15 real nih, guys. Ini ikan ini ya, 15 real. Oke. Okay. Nah, di sini ada juga ini sop ya, Kang? Itu sop kikil. Wah, ini sop kikil nih, guys. Yeah. Wah. Ini enak banget ini guys. Wah, jadi jangan lupa ya jam 9 pagi datang ke sini nih. Iya, itu bermacam-macam yang kecil satu porsi 10 real. Iya. Ada yang 14 real. Ada yang 14 real porsinya ya. Iya, ini kikil ini satu porsinya ada yang 14 real, ada yang 10 real. 10 real, ada yang 12. Ada yang 12 ya. Iya, campur. Nah, ini ada sayurnya. Ini sayur apa nih, Kang? Sayur lodeh. Oh, ini ada sayur lodehnya, guys. Iya. Wah, inilah menu-menu masakan Indonesia yang ada di Timur Tengah Saudi Arabia. Nah, ini ada lagi nih, ini kangkung ya, Kang? Iya, itu kangkung, tumis kangkung. Ini tumis kangkung juga ada. Tuh, tumis kangkung. Udah itu, ini ada, ini juga ati nih ya, Kang ya? Iya. Nah, ini ada ati nih, ati ampla. Balado ati itu. Balado ati nih, ati ayam nih. Ati ayam. Ati ayam nih. Nah, ini juga ada nih, apa nih? Itu tumis kacang panjang. Tumis kacang panjang juga ada nih tumisnya. Ya. Nah, ini yang ini
itu acar. Ini acar nih, ini acar juga ada. Ya, seperti inilah guys, menu-menu yang ada di rumah makan sederhana. Nah, ini sayurnya juga ada ini. Itu sayur bening. Ini sayur bening nih. Sayur beningnya ini ada oyun ya, bayam ya. Campur ya. Yang lainnya ada bakso, ada mie ayam, ada sate. Jadi kalau mau pesen tinggal telepon di atas, itu ada pelangnya ya. Nanti bisa dilihat di atas ada lohanya, logonya. Di logo rumah makan sederhana itu ada nomor teleponnya, bisa ditelepon. Namanya Pak Nur. Pak Nur dari Malang ya, Pak? Lupa saya. Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Pak Nur dari Banyuwangi nih. Nah. Ini Pak Nur sekarang lagi bakar sate. Sate kambing nih, Om ya? Iya, Om. Nah, ini sate kambing nih. Sate kambing ini berapa, Om, satu porsinya? Satu porsinya 25. Ya. Nah, ini teman-teman, sate kambing ini harganya satu porsinya 25 real. Nah. Ya, jangan lupa selalu mampir di sini. Rumah makan sederhana ini. Adanya di exit 7. Oke. Ini satenya lagi dibakar nih, guys. Ini sate kambing. Ini satenya. Nah, ini sate ayamnya, guys. Nah, ini mantap sekali ya. Udah sering kesini, Bang? Oh iya, sering. Sering juga ya. Hampir tiap hari kesini ya. Baru pertama kali kayak gitu. Iya. Rasanya enak. Luar biasa ya. Nah, ini sate ayam, guys. Nah, oke. Tuh. Satenya nyampe, guys. Satenya udah siap. Ayo. Nah, ini acaranya makan sate nih. Ayo. Ayo. Mari, Mas. Nah, ini satenya udah nyampe nih. Ini Bang Awiknya nih. Halo, semua ini. Duh, mantul ini, panas kabeh ini tadi. Minumnya apa? Es teh manis 2, es teh anget 1. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Adi Rogo. Jangan lupa ya, tonton terus video saya. Saya akan memberikan lagi seputar rumah-rumah makan yang ada di khususnya di kota Riyadh ya, Saudi Arabia. Pagi ini acaranya makan sate nih. Pagi-pagi udah makan sate nih. Ini sate. Ini sate kambing nih. Ya mau begini loh. Makan dulu, Pak. Ya, mari. Ada lagi udah makan nih. Kayak di sini saya. Ayo, Mas, follow, Mas. Ya, mari, Pak. Jadi, teman-teman kalau mau makan sate di rumah makan sederhana ini juga nyediain. Sampok. Satenya juga lumayan besar-besar nih. Tuh lihat. Besar-besar kan satenya. Yuk, makan dulu, guys. Lumayan. Mantap. Satenya juga besar-besar nih. Ini galang kayak. Gulang juga ada satu. Kalau sama lain. Satu juga ada kan. Ya, Mas. Benar kan? Ini 2, sama 1. Ya. Jangan. Ini putih yang. Ini minta dulu, Bang. Ya, aku. Jangan dingin, Bang. Dingin banget. Apa toh? Jangan. Ini enggak ada yang berarti ya. Minumnya lemon teh, guys. Ya.
kalau Jumat ramai nih. Dulu masih pagi masih jam 10. Belum dikurang. Kalau habis tangan gitu. Ya. Kalau Jumat ramai lagi. Ini satu nomor banget ya. Enak banget. Satu untung lagi. Artinya jadi nggak kecewa nih kalau makan di sini. Satunya besar-besar, cukup lagi. Luar biasa ini. Ini kebanyakan nasi nih, iya. Bukan sebut, tapi aku rasa kayak gini. Iya, banyak lah emang. Nah, ini teh lemon tawar. Tawar. Nah ini guys, acaranya udah selesai. Kita sekarang mau pulang nih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.